lahirkan insan berilmu bertakwa, berpaksi pada adin yang mulia menyemai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nama dipilih Cheng Kaisara binti Asrul An daripada kelas 3 Itifak Batch Kromium 24. InsyaAllah moto hidup Ana inspired by salah seorang alumni Hidayah, iaitu berbunyi Cilja Allah kan ada. Dengan ayat tadi tu dia buat Ana rasa lagi positif sebab Ana yakin yang Allah sentiasa bersama kita no matter what happen. Dia terus gerak kepada wawasan Ana. InsyaAllah wawasan Ana ada satu jaya, iaitu untuk functionkan kepimpinan KRS, bukan sahaja waktu KRS tapi juga di sekolah. Jadi medium yang Ana akan gunakan adalah musonah. It means kepimpinan KRS ni dia akan tolong MT Musola untuk sama-sama mengharmonikan Musola, sebab pelajar pun ramai dan MT Musola pun tak ramai. Jadi dengan kerjasama ini insyaAllah Musola akan jadi lebih harmoni lah, insyaAllah. Jadi target anak adalah kepimpinan KRS yang bukan PRS dan pengawas, dan kepimpinan KRS yang form 2, form 3 dan form 4. Jadi tujuannya adalah untuk melatih kepimpinan dalam kepimpinan KRS sendiri, sebab ada je certain kepimpinan KRS tak sedar pun yang dia adalah kepimpinan KRS sebab tak banyak tugas dan tak banyak peranan sangat lah kat sekolah. Jadi daripada sini kita nak melatihlah kepimpinan KRS ni supaya jadi lebih berkualiti dan dapat melatih kepimpinan untuk masa akan datang juga. Kita dapati ada pelajar yang terpaksa mengorbankan waktu sarapannya kerana perlu bergegas awal ke sekolah bagi menghadiri perhimpunan pagi. Ada pelajar yang kurang berminat untuk hadir ke perhimpunan pagi dengan alasan takhira boleh juga didengari daripada YouTube. Selain itu, ada pelajar yang tidak berkesempatan untuk menghadiri perhimpunan kerana basnya sedikit lewat. Apakah tindakan yang boleh enti lakukan sebagai MPP untuk memastikan kebanyakan para pelajar dapat menghadiri perhimpunan? Untuk soalan tu, cara untuk kita pastikan kehadiran pelajar dekat perhimpunan ni adalah dengan kita kena inform lah dekat pelajar berkenaan kenapa kita kena datang perhimpunan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu pun kenapa kita datang perhimpunan, dan mungkin sebab kita tak tahu kenapa, sebab tu kita tak buat. Sebab kita tak tahu kenapa kita kena buat. Jadi antara sebab kita kena datang perhimpunan is firstly, perhimpunan ni adalah majlis ilmu dan malaikat akan datang dekat majlis ilmu dan mendoakan kita. Dan siapa je tak nak kan malaikat doakan kita, dan Allah pun akan mengganjari pahala sebab kita menuntut ilmu di jalan Allah. Itulah antara sebabnya. Dan ada juga orang yang macam tak nak datang perhimpunan sebab kat YouTube ada, kat media sosial ada, kat semua tu boleh dengar tazkiran. Kenapa kena datang perhimpunan juga? Dan kadang-kadang ada je yang perhimpunan tu sama je, macam boleh je search kat internet tazkiran tu semua. Dan ada je yang dah pernah dengar tazkiran tu dekat sumber lain semua tu kan. Apa yang boleh kata is mungkin first time kita dengar dengan second time kita dengar, then third time, mungkin fourth time, mungkin banyak-banyak time kita dengar, dia berbeza. Dan setiap kali kita dengar tu kita akan dapat benda yang berbeza, walaupun sedikit kan, ada je benda yang berbeza. Contohnya first time kita dengar kita dapat pengajaran macam ni, tapi second time kita dengar mungkin pengajarannya berbeza kan daripada first time kita dengar. Jadi same time kita dapat ilmu baru juga. Jadi kawan-kawan kita yang naik bas, dan yang naik bas tu memang lambat lah, yang naik bas tu memang lambat sebab kita pun tak boleh nak suruh diorang naik bas cepat-cepat kan. Jadi peranan kita as pelajar yang datang sekolah awal, datang perhimpunan semua tu, mungkin kita boleh bila ada masa kosong kita inform dekat kawan kita yang naik bas tu apa tazkirah dia, apa yang kita dapat dari perhimpunan, supaya sama-sama kita rasa function perhimpunan tu bersama-sama. Mungkin ada pengumuman penting yang mungkin takkan diulang ke, kita boleh inform dekat kawan kita juga, so sama-sama kita share ilmu and kita share kebaikan dekat orang ni juga. So itu je daripada anak, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.